Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, kita di pagi yang cerah ini teman-teman bisa bertemu lagi teman-teman guna membahas seputar buah-buahan ya teman-teman, terutama ada belimbing bangkok merah ini ya. Kemudian ada alpukat aligator yang atas itu. Kemudian ada jambu biji merah yang itu berdompolan itu ya. Wah, itu banyak sekali alhamdulillah. Oke, sebelumnya jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe ya teman-teman, agar teman-teman tidak ketinggalan info atau video terkait bagaimana cara perawatan buah yang ada di kebun ini teman-teman. Oke, langsung saja kita pantau lagi kebun kita seperti apa. Sudah beberapa hari tidak kita pantau karena ada kesibukan sendiri ya teman. Alhamdulillah, belimbing yang kemarin kita buat video sudah muncul kecil-kecil ini ya. Alhamdulillah sudah jadi buah. Semoga untuk kerontokannya minim ya. Semoga saja, karena ya tetap kita usahakan menggunakan pupuk yang sebaik mungkin agar hasilnya juga maksimal teman-teman. Sudah banyaknya jadi buah-buah kecil ya, mantap sekali alhamdulillah. Ini oke, sudah banyak sekali ya, sudah pada bermekaran. Nah, ini sudah bermekaran semua, tinggal menjadi buah. Semoga jadi teman-teman, kita sama-sama berdoa semoga sukses semuanya, petani Indonesia maju, bisa menghijaukan bumi kita tercinta. Hari ini itu waktunya melakukan penyemprotan teman-teman. Nah, penyemprotannya pakai apa? Langsung teman-teman simak, jangan di skip-skip ya, karena biar tidak gagal paham penyemprotannya seperti apa, pupuknya seperti apa, takarannya berapa sendok, nanti ada teman-teman. Monggo teman-teman simak biar teman-teman bisa meniru atau mengaplikasikan sama seperti kita, dan hasilnya juga seperti kita. Kalau ada ramuan tersendiri ya silakan monggo. Yang jelas kita membuatkan video atau konten ini untuk dikonsumsi publik, agar ibaratnya biar samalah tanamannya seperti kita, seperti yang ada di depan kita, seperti jambu biji merahnya. Ini berbuah lebat, berbuah tiada henti. Nah, ini juga sudah waktunya mau panen. Nah, oke, langsung ke videonya teman-teman, let's go. Oke, kali ini kita gunakan pupuk ini ya, warnanya kuning. Nah, ini Vitana namanya. Kemudian kita tambahkan multi KP teman-teman. Jadi ini yang biasa kita gunakan, jadi untuk mendompleng keluarnya bunga dan menjadi buah. Itu kita gunakan secukupnya, kemudian kita tambahkan air sampai penuh. Nah, untuk penyemprotannya seperti biasa ya teman-teman, harus safety, jangan lupa menggunakan masker, helm, kemudian serba panjang-panjang, jangan sampai terkena kulit ya. Kalau bisa, kalau sudah ibaratnya kulino,
sudah biasa ya, tidak apa-apa. Kita semprot rata dari bagian terluar sampai bagian terdalam, teman-teman. Nah, itu tadi beberapa atau video terkait penyemprotan ya. Silakan teman-teman simak, silakan teman-teman resapi, teman-teman samakan dengan teman-teman petani. Mungkin kalau ada yang sama ya monggo dilanjutkan, kalau tidak sama ya monggo dibuat perbandingan saja ya untuk dari kita. Ini nanti untuk kondisi apukatnya seperti ini sekarang. Ini masih masa recovery, masih apa, daun-daun muda masih banyak sekali yang di atas itu ya. Tuh, ini sengaja tidak kita pruning, tidak kita potong ya. Ya, memang kita buat sengaja sih buat uji coba hasilnya itu seperti apa tidak di pruning itu. Dari soalnya kemarin kan juga terbukti ya, tidak di pruning hanya 15 pohon bisa menghasilkan 2,6 ton. Jadi usia 4 tahun ya ini ya, 2,6 ton. Ya, alhamdulillah lumayan. Itu padahal rontok banyak, misal tidak rontok banyak ya, bisa 3 ton lebih. Itu kemarin rontok ada 30%, ada kemarin itu banyak sekali dari di apa? Pada bulan apa ya, November kan, itu rontoknya banyak sekali. November atau enggak Oktober ya dia. Nah itu teman-teman, jambu biji semua juga sudah mengalami mekrok, apa ya, bermekaran bunganya ini. Insya Allah siap jadi buah-buah dan siap dibungkus teman-teman. Nah ini ya, banyak sekali ya. Nah ini pada keluar lagi ini nilainya. Nah, sudah matang juga ada. Ini banyak sekali yang sudah matang. Nanti kita buat jus untuk berbuka puasa. Mantap, alhamdulillah. Nah, ini usia 1 tahun 4 bulan. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat ya. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau.